Tes tes, cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Okay, kita akan take off. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 team. Okay, kita akan tengok team pertama yang ada tu. Team 1 solo ya, Kemasinan Ayam. Team yang kedua, team 5, TR Strike solo juga. Oh. Team 8 dah eliminate. Team 5, TR Strike solo juga. Oh. Dah berperang. Semua dah terkumpul dekat boot camp. Team 10 pasangannya sudah mati. Okay, kita tengok, kita tengok satu-satu. Kita mula dari sekarang. Team 10 pasangannya sudah mati. Okay, kita tengok, kita tengok satu-satu. Kita mula dari sekarang. Team 10. Kita beralih ke team 13. Masih lagi looting. Okay. Team 10 has been eliminated. Team 10, team 8 dan team 1 dah keluar. Team 10 has been eliminated. Team 10, team 8 dan team 1 dah keluar. Team 6. Team 10 has been eliminated. Team 10, team 8 dan team 1 dah keluar. Team 6. Semua tengah barbar eh. Hati-hati di luar sana. Satu tim je saja berada di masih di ruin. Semua tengah barbar eh. Hati-hati di luar sana. Satu tim je saja berada di masih di ruin. Kita kembali ke team 13, 6,
dan juga 5. Kembali ke tim 13, 6 dan juga 5. Okay, tim 5 masih lagi berdiri tegar. Tim 6 sudah terkeluar. Okay, tim 5 masih lagi berdiri tegar. Tim 1. Tim 5 dah terkeluar. Tim 9 masih relax lagi. Apa? Ambil masa. Kembali kepada tim 13. Tinggal 2 tim saja lagi. Kembali kepada tim 9, OSK Drax dan OSK Xenos. Tim 9 tak nampak tim 13, masih kat bawah lagi. Berhati-hati ya tim 13.
Hati-hati ya tim 13. Okay, tengah loot. Tim 13 tengah loot crate. Tak tahu apa yang dia dapat. Nanti kita akan tengok. Oh, mereka masih jauh lagi. Jarak 9 dengan 13 tu tak jauh. Tengok play zone kita. Okay, play zone dah mula berkecil. Kita tengok tim 13 macam mana. Assalamualaikum, Aisar official. Oh, tim 13, tim 9 dah kena target. Dengan tim 9 crate jatuh kat tebing. Nice. Oh, tim 3 pula. Tim 9 dah kena target. Dengan tim 9 crate jatuh kat tebing. Nice. Milan tengah loot crate. Dia tak fast. Dia tak tahu bahawa belakang dia dah ada orang mematikan. Ah, itu dia. Tim 9 hampir kena keropok. Tinggal seorang enjin. Okay, seorang dia di OSK Drax, tinggal seorang saja. Nampaknya OSK Drax jadi keropok petang ni. Itu dia, tim 9 hampir kena keropok. Tinggal seorang je. Okay,
seorang je. Kita tengok perasaan tim OSK Milan. Dex tinggal seorang saja. Nampaknya OSK Dex jadi keropok petang ni. Itu dia tim Milan hampir kena keropok. Kita tengok perasaan tim OSK Milan. Dex tinggal seorang saja. Nampaknya OSK Dex jadi keropok petang ni. Maka tamatlah permainan untuk petang ini. Tahniah kepada juara dan yang bertahan. Kita akan teruskan dengan match yang seterusnya. Maka tamatlah permainan untuk petang ini. Okey, tim pertama bye kepada juara dan yang bertahan. Biker 2 dan OSK Venom, 1 kill and 6 kill. 2 OSK Xenos, 0 kill. OSK Drax, 1 kill. Okay, team pertama by pada juara dan yang bertahan. Biker 2 dan OSK Venom, 1 kill and 6 kill.
Seorang. Okay, baiklah, kita kembali. Kita sekarang dalam sesi untuk mengisi ruang, mengisi slot masing-masing. Jadi, tentang match tadi, boleh dikatakan walaupun okay, tak ramai, kita kembali. Kita boleh terus sesi untuk mengisi ruang, mengisi slot masing-masing. Jadi, tentang match tadi, boleh dikatakan walaupun tak ramai, boleh terus tak apa, kita tunggu lagi. Kita ada lagi dalam 14 minit. Tak apa, kita tunggu 14 minit. Game kita akan start seterusnya pada pukul 4.10 petang. Jadi yang lain, kita tunggu lagi. Kita ada lagi dalam 14 minit. Siapa yang belum masuk, masuk. Penuhkan ruang. Seterusnya pada pukul 4.10 petang. Siapa yang belum masuk, masuk. Penuhkan ruang.
Okey, kita akan buat panggilan terakhir. Last call, last call. Penuhkan slot, penuhkan slot. Jangan tak penuhkan. Okey, kita akan mulakan game. Oh, kita ada ni pemain senior Ryan. Ryan, oh, pemain solo. Kita akan tengok map. Kita akan tengok dekat mana. Okey, tim 5 dah turun, tim 4 dan 3. Lepas tu kemudian di tim 2, tim 1 dan tim 6 dah turun. Okey, tim 5 dah turun, tim 4 dan 3. Lepas tu kemudian tim 2, tim 5 pun telah mendarat. Tim 1 dan tim 6. Masing-masing tengah looting. Baiklah, untuk pemain semua, dengan harapan semoga berjaya. Baiklah, kita tengok satu-satu pemain, iaitu tim 6 solo AFK Kiki. Mesti hebat ni main solo. Kita ke tim 5, iaitu diketuai oleh OSK Vipers dan playernya OSK Drax dan OSK Xenos. Seterusnya kita ke tim 4, iaitu diketuai oleh
OSK Vipers dan playernya OSK Drams dan OSK Sinos. Team 4, AM Jack, Ryan Yusof, Virtus Danish dan juga TR Killer. Kita terus ke team 3 pula. Oh, team 3 cukup slot, iaitu TR Strike, Captain Kaizo, Game 1 Stock dan SSS VIP 1. Kita ke team 2, iaitu Toy Shadow Man. Shadow OSK Venom. Okey, dah start tu. Rasanya dah start. OSK Venom, Biker 2 dan Dark Phantom. Kita ke team 1, Cloud Boy, Shakir Russo dan juga Adlina Darisa. Okay, masing-masing masih berada di kawasan yang jauh, jadi untuk peperangan agak kecil lah. Masing-masing tengah loot untuk stok masing-masing. Kita teruskan. Kebanyakan player-player kat sini adalah level-level sultan ya. Tengok kostum dia. Meriah. Sangat meriah. Mas team 3 masih di Hot Spring. Okey, team 4 dah memperoleh kenderaan. Mereka akan bergerak ke satu tempat. Kita tengok map. Oh, team 1 tinggalkan rakan di belakang. Semua nak mengadakan bus stand. Oh, mereka akan bertemu dengan team 2 ni. Hati-hati team 4, hati-hati team 2. Team 1 pun sama juga. Syakir dapat tembak daripada team 2, memangsa Venom ya. Yeah, akan dikeropok. Oh, bahaya. Keropok depan belakang. Oh, Clock Boy dah mati. Team 1 tinggal 2 orang saja, Syakir dan Adlina. Oh, Shadow. Team 2 masih steady. Team 2
walaupun dah kena keropok dengan timpat nanti satu, masih lagi berdiri. Hebat. Apa khabar tim 2? Masih berdiri. Okay, kita tengok map dulu. Masih lagi. Okay, kalau ikut perjalanan kat map ni, kemungkinan tim 4 akan bertemu dengan tim 3 kejap lagi. Tapi sekarang tim 2 tengah nak habiskan kill dari tim 1. Okey. Nampaknya tim 1 telah terkeluar. Okey, tim 2 tengah berperang dengan tim 4. Hati-hati sana. Tengok keadaan tim 2 macam mana. Setelah kena push. Nampaknya dah ada 2 orang tumbang. Berakhirlah tim 4 di sana yang telah dijatuhkan oleh tim 2. Okey. Okey, kita seterusnya ke kita kena lihat map. Oh. Nampaknya seorang dah mati. Okey, tim 3 dengan tim 5 dah sampai ke satu kawasan eh. Ah. Nampaknya tim 6 solo telah pergi. Sekarang tim 3 tengah bertembung dengan tim 5. Captain Kaizo injured. Minta tolonglah siapa-siapa tu. Oh, tim 3 menyerang masuk.
Nampaknya tim 3 tinggal seorang saja. Maka selamatlah tim 3. Selamat malam untuk tim 3. Sekarang kita tinggal 2 tim saja lagi. Masing-masing pun tinggal 2 orang saja. Tumbang. Maka berakhirlah okay, sampai situ saja kita punya trial match. Kita akan berjumpa nanti di pada masa akan datang. Jadi untuk pada pemain-pemain, berusahalah lebih sikit, kerana kita dapat lihat daripada match tadi kemungkinan kurang komunikasi. Jadi sampai situ saja, signing off.